Dibuka kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat, alhamdulillah sekalian. Tajuk kita pada pagi berbagi ni adalah Melayu dan juga Palestin. So kita nak mula Palestin dulu ke kita nak Melayu dulu? Okay. Kita cerita Melayu dulu dia baru kita gabung lah kan. Okay, tuan-tuan muslimin dan muslimat, alhamdulillah sekalian. Kita kenal dulu maksudnya mengenai diri kita sebagai orang Melayu yang berada di sini ya. Okey. Kita mulakan dengan bagaimana kisah apa yang berada di bahagian Nusantara kita ni. Kita mula dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ni tahun dia 2000 ke 1800 tahun sebelum Masihi. Jadi saya suka cerita timeline, kita dapat tahulah maksudnya mengenai timeline, jadi kita boleh tahu macam mana kedudukan dia. 1800 tahun sebelum Masihi. Okey. Ataupun ke 2000 tahun sebelum Masihi. Nabi Ibrahim dia bertentangan dengan satu orang bernama Namrud. Namrud ni sebenarnya istilah raja bagi orang Mesopotamia. Macam Firaun lah. Kan? Firaun ni istilah raja bagi orang Mesir. Kan? Pada kira macam 2000 tahun sebelum Masihi, 2000 tahun sebelum Masihi maknanya 4000 tahun dulu kita kan 2000 tahun selepas Masihi. Ini 2000 tahun sebelum Masihi. Waktu tu kerajaan lama adalah Mesopotamia yang first dan juga Mesir lama. So raja-raja Mesir dipanggil Firaun. Raja-raja Mesopotamia ni dipanggil Namrud. Jadi Namrud yang mana satu yang lawan dengan Nabi Ibrahim? Kalau raja tu besar, mesti ada catatan raja yang lain ataupun catatan sejarah yang lain. Jadi ulama pun bincang, Namrud yang mana satu? Akhirnya mereka setengah mereka berpendapat yang ada cerita pelik sikit adalah satu orang Namrud bernama Gilgamesh. Nanti ibu bawa kakak search nama Gilgamesh. Kan Gilgamesh ni dan Epic of Gilgamesh dari cerita pasal pernah wujudnya banjir besar, kan? Itu Namrud. Kemudian tuan-tuan sekalian daripada zaman Mesopotamia Nabi Ibrahim lahir. Nabi Ibrahim ni dia lahir dekat Ur. Okey, Mesopotamia ni dia ada tiga bahagian negara dia. Ur, Babylon dan juga Assyria atas. Negara dia ada tiga bahagian. Nabi Ibrahim lahir di Ur. Jadi Gilgamesh ni raja untuk Babylon dan juga Ur. Jadi adakah dia yang bertentangan dengan Nabi Ibrahim? Wallahu alam, tapi sebagian ulama kata ya. Kemudian dia pun pergi ke, dia kena bakar dekat Mesopotamia, dia pun pergi ke, nak pergi ke Egypt. Dia pun tinggal Mesopotamia. Dia nak pergi ke Mesir. Tengah-tengah itu wujudnya Jerusalem. Ini kita nak kait lagi. Wujudnya Jerusalem, kena akhirnya dia decide ataupun memilih untuk tinggal di sekitar Palestin. Dia berulang ke Mesir juga. Itu yang isteri pertamanya Sarah, asal daripada kalau sekarang ni Palestin. Isteri kedua dia kan Hajar. Hajar Masriyah. Hajar daripada Mesir. Isteri kedua dia adalah orang Mesir. Siti Hajar tu orang Mesir. Orang Mesir dia bangga ada dua orang wanita menjadi isteri dua orang Nabi. Satu Nabi Ibrahim AS iaitu Siti Hajar. Yang keduanya iaitu isteri Nabi kita Muhammad SAW, Mariah Kibtiyah. Kan? Dua orang. Jadi maknanya orang Mesir dia bangga ada dua orang perempuan jadi isteri dua orang Nabi. Okey. Jadi wujud satu orang pula. Nanti ibu-ibu kakak boleh search ada satu orang yang disebut oleh ahli kitab namanya Keturah. Jadi ada yang berkata Keturah tu akhirnya menjadi salah satu daripada maknanya ibunda orang Melayu lah cerita dia. Benda tu diperbahaskan. Bagi saya Keturah bukan ibunda seluruh orang Melayu. Ada sebahagian daripada darah-darah Melayu ni daripada Keturah. Kalau saya lah, ada yang kata seluruh kita adalah Keturah tu.
Sebab memang Keturah wujud satu orang bernama Keturah. Pertama, Keturah ni dia nama gelaran dia. Dia berasal daripada perkataan Hebrew bermakna wangian. Dulu benda wangian ni adalah bagian Nusantara kita ni, sebab kita tempat yang paling banyak melahirkan gaharu. Kan? Tapi itu wallahu alam, itu pembahasan. Boleh search untuk tambahkan kita punya knowledge review, eh. Apa siapa tu Keturah, yang kalau versi ahli kitab daripada Nasrani, Keturah tu ada 6 orang anak yang memang dia suruh pergi go to east. Ada buku dia. Pembahasan ni bukan pembahasan level orang cerita kat kedai-kedai kopi tau. Ni PhD punya pembahasan. Siapakah orang-orang ini? Kan? Dan maksudnya bahagian situlah. Okey. Ada satu jurnal Asiatik dikaji oleh orang-orang British. Hubungan Nusantara dan Mesopotamia. Nusantara dan Mesopotamia, wujudnya hubungan Nusantara dan Mesopotamia. Jurnal Asiatik itu jurnal, eh. Ini kita bukan cerita dekat kampung ataupun dekat kedai kopi, eh. Wujudnya perhubungan antara Mesopotamia dan juga orang bahagian di Nusantara. Kan? Itu jurnal Asiatik British. Okey. Antaranya selain daripada adalah hubungan-hubungan yang darah yang disebut sebagai Keturah, itu pengkajian dia. Kan? Antaranya adalah hubungan benda-benda dipanggil apa, eh? Dipanggil cult ni, kultus dan juga benda-benda pengamalan macam contoh ilmu-ilmu pelik lah, ilmu-ilmu hitam, okey, ataupun ilmu-ilmu yang pelik-pelik ni lah, okey. Lepas tu saya pernah dalam satu kuliah saya kata, kenapa ada orang tanya, kenapa ilmu-ilmu hikmah ada kat Nusantara kita ni? Kan? Nabi, tempat Nabi sana tak ada kebal lah. Kan? Kebal ni, invulnerability tu dikaji oleh orientalis tau, yang bahagian kita ni. Kenapa Nabi tak ada? Bahagian kita sana tak ada. Kan? Nabi Ibrahim tu dibakar dan tidak mudarat badannya dengan api. Itu kalau bahasa Melayu kita sebut apa? Kan? Kebal lah, tu bahasa Melayu. Kan? Sejarah Nabi berperang, logik akal confirm syahid. Peperangan Uhud, orang kafir dah confirm Nabi syahid. Peperangan dah diberhentikan, Muhammad dah meninggal. Sampai sahabat pun macam lemah semangat. Diorang dah berundur sebab confirm Nabi meninggal. Tapi hanya lukanya tak sepadan dengan dikeronyok oleh orang kafir. Perang Uhud kan Nabi dikeronyok oleh orang kafir. Luka Nabi cuma patah gigi dan juga topi besi dia tu melekat dekat pipi dia. Tak sepadan luka dia tu dengan confirm dah syahid. Kan? Betul orang cakap, kenapa tak ada zaman Nabi pun? Boleh kaji sejarah dan apa namanya? Kita boleh namakan benda lain lah, nak standard sikit, nama kaum putih. Kan? Sebab kalau nama Melayu orang tu cakap, ya je kau kan. Okay. Jadi balik pada tadi, hubungan Mesopotamia dengan tanah Melayu, jurnal Asiatik, eh, maknanya Asiatik. Kan? Jadi belah-belah bagian di Timur Tengah sana, benda-benda pelik ni telah dibersihkan oleh para nabi. Para nabi kan diutus ke sana. Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, dia benda-benda sihir itu telah dibersihkan. Belah-belah kita ni siapa bersihkan? Tak ada nabi diutus belah sini. Sebab itu ketika para pendakwah datang kemari, tuan-tuan nanti search nama Syekh Syubakir. Syekh Syubakir tu pendakwah awal sebelum Wali Songo. Sebelum Wali Songo, dia ada pendakwah awal. Syekh Syubakir nama dia. And dia antara yang banyak membersihkan sihir-sihir. Sampai dia kata apa, kawan-kawan kami di Timur Tengah syahid dengan pedang, kami di sini syahid dengan sihir. And jadi nak lawan sihir bukan dengan pedang, bukan dengan palang, bukan dengan senjata, dengan ilmu hikmah lah. Sebab tu ilmu hikmah tu banyak establish dekat sini. Kan? Kita kalau tuan-tuan nanti satu hari lapang, pergi Museum Quran Naratiwat. Ada 29,000 manuskrip orang Melayu tentang ilmu hikmah. Boleh tengok, tuan-tuan. Bukan rahsia lah. Museum baru ni, antara yang menjaga museum tu hantar saya satu
satu manuskrip yang baru ditemui di Patani. Yang dia orang buat digitalize kan, biar tak hilang. Manuskrip macam orang Melayu, Melayu kita sebenarnya kajian menulis. Sebenarnya. Jadi ada di sana. Ilmu-ilmu hikmah pelik-pelik. Antaranya, ilmu menyusun usus. Kalau perang, perut terburai, bukan boleh cantum dulu tau. Dia kena susun usus dulu. Ustaz Lutfi penjaga muzium kata, ini ilmu hikmah, ilmu menyusun usus, ilmu patah tulang sebelum wujudnya pakat tulang ni, orang kita dah biasa menyambung dengan tulangnya. Ilmu apa lagi? Urut-urut, cerita buat-buat herba-herba tu tak saya cerita lah. Rempah ratus tu tak saya cerita lah. Okey, jadi maknanya Nabi Ibrahim 1800 ke 2000 tahun sebelum Masihi. Okay, berlalu masa, berlalu masa, berlalu masa, Nabi Daud AS. Nabi Daud ni 1000 tahun sebelum Masihi. 1000 tahun sebelum Masihi. Antara waktu zaman Nabi Daud waktu tu baru ditemui besi. Besi. Jadi perpindahan antara zaman gangsa ke zaman besi. Bronze Age ke Iron Age. Jadi sebab itulah Nabi Daud ini antara kelebihan dan mujizat dia, dia boleh melembutkan besi dengan tangan dia. Dia boleh melembutkan besi dengan tangan dia tu. Kan? Jadi maknanya itu Quran pun sebut. Kisah macam Nabi Ibrahim, Nabi Daud, dia boleh melembutkan besi dengan tangan dia. Datang muslim-muslimat sekilan eh. Okey. Nabi Daud berapa tadi? 1000 tahun sebelum Masihi. Apa nama? Relau Sungai Batu. Relau Sungai Batu 800 tahun sebelum Masihi. Kita mempunyai relau paling besar di dunia di Sungai Batu. Jepun adalah 12. Korea adalah 12. Dekat belah Itali, dekat France adalah 12. Kita beribu tau. Mana penghasil besi yang paling banyak kat sini tu. Kat Sungai Batu. Okey. 800 tahun sebelum Masihi. Sebab itu tuan-tuan sekalian eh, Nabi Daud kelebihan dia kan boleh melentukkan besi kan. Ilmu tu tak ada pada orang Arab sekarang, tak ada pada orang Yahudi sekarang. Ilmu melembutkan besi dengan tangan. Tapi ada pada orang kita orang Melayu. Kalau siapa yang biasa kaji senjata Melayu, dia ada satu senjata dia panggil keris picit. Keris picit tu macam mana dapat satu besi, dia picit untuk buat sebuah senjata. Kan ini kalau kira-kira lama lah eh. Dan dia bukan dongeng tuan-tuan sekalian, orientalis British dokumentasikan benda tu. Macam mana boleh picit tu? Saya biasa pergi Palestin, saya tak jumpa orang Yahudi ada kemahiran memicit besi. Saya lama duduk negara Arab, saya tak jumpa orang Arab ada kemahiran melembutkan besi dengan tangan. Orang kita ada. Kan? Jadi saya cerita ni sebagai knowledge review kita, nanti tuan-tuan search lah. Untuk tambahan lagi kan, sebab kita punya ceramah sejam lebih je kan. Tadi pengurusi kata Ustaz minimum eh sampai 11:30. Bukan maksimum ke minimum? Okey, datang muslim muslimat sekalian. Okey, 1000 tahun sebelum semasih Nabi Daud alaihi salam. Kenapa Nabi Daud? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman 950 tahun sebelum Masihi. Nabi Sulaiman alaihi salam eh. Okey, muslim muslimat sekalian eh, berlalu masa Zulqarnain. Zulqarnain ni dia ada beberapa pendapat. Siapa Zulqarnain? Ada yang kata Alexander the Great, ada yang kata Cyrus the Great. Kan? Alexander the Great, Cyrus the Great. Jadi maknanya Alexander the Great dan Cyrus the Great. Tapi daripada pemerhatian saya, saya setuju dengan beberapa pendapat para ulama yang kata dia adalah Cyrus the Great. Kalau Cyrus the Great 500 tahun sebelum Masihi. Kalau Alexander the Great 300 tahun sebelum Masihi. Kalau kita study dua individu tokoh ini, kan, dua individu tokoh ini, kita akan jumpa bahawa Cyrus the Great yang beriman kepada Allah. Kan? Alexander the Great tak. Alexander the Great dia memang menyembah Greek mythology. Dia menyembah dewa-dewa. Kan? Kemudian yang disebut sebagai maksudnya Zulqarnain itu maksudnya dalam bahasa Arab yang mempunyai dua tanduk. Kan? Mana dia pakai topi yang ada dua tanduk tu. Kalau tuan-tuan search sekejap lagi, Cyrus the Great
ada satu ukiran dekat Persepolis Parsi, kalau sekarang Iran, itu istana, istana Cyrus the Great, ada gambar dia dengan dua tanduk tu. Lepas tu saya kalau sebut antara Alexander the Great dan Cyrus the Great, saya lebih cenderung pada pendapat Zulkarnain tu adalah Cyrus the Great. Kan? Nanti mesti boleh search lah. Tapi jangan sekarang. Kan? Nombor kuliah dulu. Salin dulu nama-nama tu baru search nanti. Jadi kita tambahkan pengetahuan kita. Okey, tuan-tuan sekalian. Kalau andai kata Cyrus the Great itu Zulkarnain, maknanya 500 tahun sebelum Masihi. 500 tahun sebelum Masihi. 500 tahun sebelum Masihi, ya. Maka kita tengok Quran surah Kahfi. Kan? Bermula ayat 83 sampai 101. Cerita Zulkarnain. Zulkarnain ni kan kisah dia tu, dia berjalan sampai dekat satu kawasan, dia bertemu dengan satu kaum yang mengadu kepada dia, inna ya'juj wa ma'juj mufsidina fil ard, kami ni selalu diganggu oleh ya'juj dan ma'juj, boleh tak, boleh tak tuanku ni, kalau ada terjemah kamus Melayu, raja dia kan, boleh tak tuanku tolong buat satu tembok untuk janganlah ya'juj dan ma'juj ni maknanya ganggu kami ni, Maka Zulkarnain kata okey boleh. Maknanya dia setujulah. Itu dia punya ringkasan dia, okey dia setuju. Kemudian dia meminta, atuni zubaral hadid, berikan aku kepingan-kepingan besi. Dia pun susun, kemudian dia bakar sampai merah. Okey, besi ni melting point dia 1500 darjah Celsius. Melting point. Kan? Melting point dia. Jadi bila dia bakar sampai merah, mana tak sampai melting point, merah, merah dah agak mencair. Kemudian dia minta, afrir alaihi qitra, bagi kepada aku tembaga pula. Maka dituangkan tembaga. Tembaga melting point dia lebih kurang 900 darjah Celsius. Dia tak sama, maksudnya tembaga lebih cepat cair. Kalau besi tu dah merah, maknanya tembaga memang cair. Dia pun tuangkan. Dia tuangkan, quenching ataupun sepuh. Orang Melayu kita ada teknik sepuh antara yang awal dalam dunia tau. Jadi maknanya besi ni kalau nak dikeraskan kena sepuh. Biasanya orang Melayu kita kalau tukar-tukar kerja dia sepuh pakai air ke, pakai minyak ke. Rupanya sistem quenching ataupun sepuh pada zaman Nabi Zulkarnain rupanya pakai tembaga rupanya. Kita ada juga keris keris hitam bersepuh perak, keris hitam bersepuh emas. Ada juga kita pakai sepuh emas, Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, kemudian pun buatlah tembok, buat tembok, kemudian kamu takkan jumpa, kata Zulkarnain, dia akan kembali balik. Okey, mana dia akan bangkit balik, sampailah satu hari nanti. Kisah Ya'juj dan Ma'juj ataupun Gog and Magog ni daripada tiga versi agama. Islam ada, Yahudi ada, Kristian pun ada. Maksudnya agama-agama wahyu ni tiga-tiga meriwayatkan Gog and Magog. Tetapi cuma dua versi saja menceritakan Gog and Magog ni akan terlepas daripada temboknya. Islam dan Nasrani. Yahudi dia tak cerita Gog and Magog ni akan keluar balik. Islam dan Nasrani ada. Jadi saya baru ni pun saya kata kalaulah clue Al-Quran ni ada sebut mengenai Ya'juj Ma'juj ni, saya nak cuba kajilah. Saya tengok clue-clue Al-Quran tu, akhirnya saya kata okey, aku nak bermula dengan Georgia. Sebab Georgia ada satu clue Quran, kaum itu adalah satu kaum yang la yakaduna yafqahuna qawla. Orang tak tahu bahasa dia. Bahasa dia bahasa yang pelik. Nanti tuan-tuan, ibu-ibu, kakak search Georgian language. Tuan-tuan boleh jumpa dia bahasa yang pelik dan tak ada influence daripada mana-mana bahasa pun. Kan? Macam kita bahasa Melayu, kita ada ambil sikit vocab daripada bahasa Arab, vocab daripada Sanskrit, vocab daripada Turki. Georgia langsung bukan Slavic, bukan Indo-Eropah, bukan Turki, bukan Semitic, tak ada. Dia sendiri, Armenian tak, Georgia sahaja.
Oh, saya kata saya dapat satu clue. La yakaduna yafqahuna qawlahu. Sebab saya kata saya nak mulakan kat sana. Saya pergi Georgia tuan-tuan sekalian. Tak ada kerja ustaz ni kan. Dia pergi Georgia. Tapi saya nak tengok maknanya Quran tu sendiri. Saya pergi. Pergi-pergi Georgia, sampai satu tempat tu saya perhati batu-batu dia. Saya perhati. Tuan-tuan, kita biasa tengok batu berkarat kan? Kita biasa tengok batu berlumut. Jarang kita jumpa batu berkarat. Saya perhati batu-batu di sebahagian tempat kat sana. Saya kata, pelik batu ni. Batu ni berkarat eh. Berkarat batu ni kan? Saya pun cakap, saya nak ambil sampel dia. Saya ambil sampel batu-batu ni, tuan-tuan silakan. Saya balik. Saya bawa pergi ke lab. Kan? Saya Prof. Ejang UTM. Rapatlah dengan UTM. Jadi lab saya hantar kat UTM Johor. Kan? Apa nama batu tu. Masuk lab. Tuan-tuan, komposisi batu tu ada ferum. Ferum ni istilah besi dalam kimia punya table tu. Eh. Ada ferum, tuan-tuan silakan. Ada ferum. Maknanya batu tu ada besi. Kan Quran sebut bagaimana Zulkarnain kata atuni zubaral hadid, bagi aku kepingan besi. Bagi aku kepingan besi. Tuan-tuan sekalian, kalaulah besi untuk membuat tembok, maknanya bilangannya banyak. Saya tak naklah obses kata besi itu daripada Sungai Batu kat Kedah. Tapi buktikan satu relau yang lebih besar daripada Kedah 500 tahun sebelum Masihi. Kan? Saya tak nak kata sebenarnya kan besi itu daripada Kedah. Ya je kan. Ya je Ustaz ni. Tapi buktikanlah, carilah kat Itali ke, kat France ke, kat Jepun ke, kat Rusia ke, dekat mana ke, satu relau lebih besar daripada Sungai Batu pada 500 tahun sebelum Masihi. Kan? Tuan-tuan jumpa, kita boleh kongsi. Saya jumpa Ustaz. Kan? Ada satu dekat tu. Boleh kongsikan saya. Setakat ni memang Kedah paling besar relau dia. Kan? Atuni zubaral hadid. Kemudian clue kedua, afrigh alaihi kitra. Berikan aku tembaga. Saya pun bincang dengan doktor dekat UTM tu, saya kata Ustaz, kalau pergi sekali lagi cari batu yang ada tembaga. Tadi tu batu-batu tu dah ada ferum, dah ada besi. Mana pula kalau mencari ni kan? Saya kata kan, okey tak apalah, saya cari. Kan? Saya pun cari, ada satu, sebab kita walaupun nampak kekuningan, kita tak boleh confirm. Kena masuk lab, baru betul. Kita bukan gembang punya orang eh. Kena masuk lab, baru betul. Jadi dia kata, okey Ustaz, keadaan dia akan boleh jadi macam gini. Kan? Kita boleh bayangkan daripada clue Quran. Pertama, Zulkarnain panaskan api, panaskan besi itu, dia jadi merah, dia tuangkan tembaga. Ustaz, kau dapat cari, pertama tembaga memang tembaga, solid tembaga. Copper eh. Solid copper. Kemudian copper yang dah jadi logam, maknanya dia atom dia tu dia bersama dengan besi. Satu logam sebiji, satu lagi dia ada logam campur ferum. Copper campur ferum tu, copper campur tembaga campur besi tu ada. Okay, saya telah cari lah. Saya pergi sekali lagi, saya cari tuan-tuan sekalian, cari. Okay, kuning-kuning ni kan, saya pun ambil. Balik bawa balik lab, ada setengah-setengah batu tu ada tembaga tuan-tuan sekalian. Jadi saya kata, akhirnya saya kata, dalam radius 1000 km lah saya kata, tempat ni memang kat sini. Kan kita tak boleh cakap, saya tak tahu kat mana kan, sebab benda tu rahsia Tuhan. Tapi radius 1000 km saya rasa memang tempat dekat sini. Kan? Okey. Kalau tuan-tuan nanti kaji, cuba search Georgia ataupun apa nama, ataupun Armenia, itu negara sebelahan. Dia dulu memang Kingdom of Copper. Ada tempat melahirkan copper yang banyak. Kan? Copper Zulkarnain kata afrigh alaihi, bagikan aku copper tu. Tapi besi tuni, bawakan aku. Besi itu bawakan aku. Kan? Muslim sekilat. Okey, habis Zulkarnain 500 tahun sebelum Masihi. Zaman Nabi Isa alaihi salam. Kan? Nabi Isa ni bila? Satu Masihi lah. Sebab Nabi Isa tu melahir tahun dia Masihi, satu Masihi tu eh. Okey, tuan-tuan sekalian. Satu Masihi
Berlalu masa kemudian, satu masa waktu tu Nabi Isa dilahirkan dekat Baitul Laham, mengikut sebagian ulama sirah. Tapi sebagai ulama Islam agak tak bersetuju, sebab maknanya Baitul Laham tu maknanya bahagiannya lain daripada yang Quran sebut. Sebab Quran sebut dia bahagian masyrik, bahagian timur. Baitul Laham tu dia bukan bahagian timur, kan? Dia bahagian barat Jerusalem. Itu perbahasan ulama lah. Biar dia orang selesaikan, kita dapat result dia, kita boleh kaji lah lagi. Okey. Nabi Isa ni ajarannya kemudian maknanya diharamkan oleh orang Rom. Waktu tu Jerusalem bawah Rom. Malahan pada tahun Nabi Isa diangkat ke langit, ikut sebagian sirah 32 Masih ya. 32 Masih diangkat ke langit. Okey. Kemudian orang Rom serang Jerusalem, halau seluruh orang Bani Israel daripada Jerusalem pada tahun 70 Masihi. Panglima Titus ataupun Titus. Kalau kita pergi ke Europe, ada brand jam Titus ataupun Titus. Itu nama panglima Rom yang menghanguskan Jerusalem. Dan pada tahun 70 Masihi itulah satu kotak dipanggil Tabut. Tabut ni Quran ada sebut. Kalau versi bahasa Inggeris, Ark of Covenant. Satu tabut, dalam dia tu barang-barang mukjizat Nabi Musa, Nabi Harun, ada dalam tu hilang. Tak tahu kat mana tabut. Orang Yahudi sampai sekarang dia mencari tabut tu di mana. Kan? Kalau kita pergi, maknanya ada kesempatan pergi ke Jerusalem, kan, atau ke Palestin, memang benda tabut tu dia jadi kemainan. Untuk budak-budak kecil pun tahu. Sebab tu ketika Israel berjaya membuat negara di 1948, digali seluruh, maknanya bandar-bandar yang besar, dia nak mencari tabut. Yang dia tak berjaya hanyalah bawah Masjid Aqsa je lagi. Lepas tu dia gali bawah Masjid Aqsa tu dan cuba gali, orang Islam tahu, oh berperang. Pelan-pelan gali lagi. Saya ada buku kat ofis saya tu, empat jilid. Satu jilid besar-besar ni, excavation orang-orang Bani Israel kepada seluruh tanah Palestin. Okay, tuan-tuan. So tadi 70 Masih ya. Okay. Jadi kerajaan Rom haramkan. Jadi anak-anak murid Nabi Isa ada 12 orang. Seorang dah diserupakan. 11 lagi, maknanya yang seorang tu yang diserupakan tu yang kena salib. Sebab Quran sebut Nabi Isa tu wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Dia tidak dibunuh, dia tidak disalib, tapi diserupakan. Seseorang dah kena salib, 11 orang. 11 orang ni juga diburu dan nak dibunuh, tuan-tuan sekalian. Kan saya pernah pergi salah makam salah satu orang anak murid Nabi Isa, namanya Barnaba. Barnaba ni yang kecoh awal kurun ke-19, terkeluar dia punya Gospel of Barnaba. Gospel of Barnaba ni dia gospel yang tulis Nabi Isa tu hanya nabi saja. Kan? Maknanya bukan Tuhan. Gospel of Barnaba. Makam dia ada dekat Famagusta di Cyprus. Kan kat sana tu ah berdakwah kembangkan ajaran tauhid. Kena bunuh juga. Saya pergi ulama Islam kalau pergi sana sedekahkan Fatihah. Sebab dia anak murid Nabi Isa ni, sana ada orang yang beriman. Di Famagusta, ada rezeki boleh pergi Famagusta dekat Cyprus. Okey. 300 Masihi Raja Rom, okey sebentar. 200 Masihi ya, 70 dihancurkan. 200 Masihi, satu orang ahli pengkaji nama dia Ptolemy. Eja dia Ptolemy. Ptolemy ni dia menulis mengenai satu kawasan yang banyak emas, dipanggil sebagai Aurora Kersani, ataupun diterjemahkan, itu bahasa Greek, diterjemahkan dalam bahasa Inggeris Golden Kersani. Golden Kersani merujuk kepada tanah Melayu, tuan-tuan sekalian. Semenanjung tanah Melayu kita. Tanah kita ni memang banyak emas tau. Kan? Memang banyak emas, kan? Kita tengok statistik penggalian emas kat kita tak banyak pun dibanding Rusia, kan? Dibanding China, dibanding Brazil, tak banyak pun.
Kenapa Ptolemy sebut kita ni aurora kersani, semenanjung emas? Tuan-tuan silam, tuan-tuan nanti boleh boleh rujuk dekat bahagian logam di sirip eh. Kita ni, emas kita ni purity dia tinggi. Kita dapat lebih 90% di bahagian di bahagian maksudnya Brazil ke Rusia ke, dia orang dapat mungkin 30% je emas tu, kandungan emas tu kalau jumpa. Mungkin 50% je. Jadi dia kena refinery banyak untuk dapatkan 916. Kita ni dapat-dapat memang dah 90% lebih ke atas. Memang betul rupanya, itu Ptolemy kurun kedua tau. Dia sebut kita ni aurora kersani. Aurora kersani ya, maknanya semeranjung emas. Rupanya emas kita kualiti dan banyak. And saya dalam bagian lab, bila dah baikkan lab ni, saya dapat emas, cincin emas, saya suka bawa ke lab, tengok on. And kenapa orang kata emas orang Kelantan, emas Kelantan tu bagus? Sebenarnya memang emas Kelantan kalau 916 biasanya lebih daripada 91.6%. 93, 94, 92 lebih. Sebab kita, bukan orang Islam kan. Jadi maknanya takut terkurang, dia lebihkan sikit. Jadi kalau beli emas belak-belak Kelantan tu memang dia memang tinggi sikit. Saya bukan penjual emas tau, nak kempen emas eh. Tapi itu daripada kajian. Dia berkajian eh. Saya bukan abang-abang pula, aduh ustaz ni cerita pasal emas pula. Ada bini nak minta jari yang balik. Tapi memang, dan kepakaran emas memang Malaysia antara kepakaran emas dan Dubai. Ini bukan kita claim. Kepakaran 90% ke atas. Memang kita. And Eropah dia mahir dalam 75% emas. Dia memang mahir. Tapi atas 75% memang bagi bagi kita bagi Dubai. Kan? Tentang muslim-muslim sekalian, saya baru ni dah mula kaji tentang Malay jewelry. Kan? Maknanya pekaji-pekaji barat kan dia tengok apa yang orang Belanda bawa dekat Leiden kan, university kan, dekat British Museum dan sebagainya. Akhirnya orang barat memang kata pertukangan emas di dunia yang paling fine, yang paling halus memang orang Melayu kita. Kan? Yang paling halus. Ini kita cerita kurun ke 16, 17, 18, ini barang-barang antik eh. Sekarang mungkinlah, mungkin saya tak, sekarang statistik saya tak tahu. Kalau tahun 2024 ni siapa yang paling finest, paling mentuh halus, mungkin mungkin ada tempat lain. Ini kita cerita kurun-kurun yang sebelum-sebelum ni. Kan? Maknanya memang paling halus pertukangan tu kita. Kita tak tahu sebab banyak dia kena angkut dengan penjajah. Kita tak tahu. Sebab dia banyak dia kena angkut dah. Penjajah bawa balik. Kita kena curi banyak eh. Tak usah cakap lah anak-anak kita tingkatan 3 belajar sejarah. Kenapa Portugis datang ke Malaysia, ke Tanah Melayu. 3G kan. Gold, glory, gospel. Antaranya gold. Diorang memang nak curi gold tu lah. Sebab kita memang aurora kersani tu. Okey. Tu dua Masihi. Ptolemy dua Masihi. Okay. Sampai kemudian kepada 300 Masihi itu macam mana orang Rom menerima secara rasmi agama Kristian dalam kerajaan Rom, tapi dengan syarat kan, Maharaja Konstantin dia membuat maksudnya, dan Maharaja selepas tu dia membuat satu dipanggil Council of Nicea. Council of Nicea ni nanti tuan-tuan salin, Council of Nicea nanti baca. Council of Nicea ni adalah pertama perubahan orang Nasrani punya ajaran. Sebab Konstantin yang cakap, aku nak ini, aku nak ini, aku nak ini. Yang lain semua bakar. Dia yang bagi direction agama Nasrani itu macam mana. Council of Nicea, sebab dia nak adopt sebagai maksudnya agama kerajaan dia, kerajaan Rom. Tapi dia yang bagi syarat. Itulah berlaku perubahan maknanya ajaran Nasrani. Itu kan dalam Quran Allah sebut kan. Sebenarnya ajaran Islam je yang memang inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, kamilah yang akan memelihara dia. Ada satu kolektor kan, maknanya buku-buku lama dekat Eropah, dia collect Al-Quran lama kurun ke-7, kurun ke-8, kurun ke-9 sampai yang kurun ke-18. Dia collect juga Bible dan juga apa nama kitab Torahnya apa Yahudi tu kurun ke 5, 6, 7. Dia kata
Quran aku tak tengok dia berubah. Dia kolektor lama kan, tapi Bible berubah. Kan dulu zaman kerajaan Abbasiyah ada satu kisah, ada satu orang tulisan dia cantik. Dulu kan tak ada mesin cetak ni kan, jadi dia orang kalau nak salin-salin ni dia ada tukang. Nama tukang tu, grup tu, nama dia Khattat atau Khuttat. Khat ni tulisan. Jadi ada satu orang tu, dia ni memang tulisan cantik. Dia buat Bible cantik sangat, dekorasi dengan dakwat emas dan apa semua. Dia pergi kepada padri besar, padri tu cantiknya, tapi dia ubah. Oh, cantiknya. Berapa kau nak jual? Dia jual dengan harga yang mahal. Untung dia. Dia pergi pada Taurat pula. Kan? Dia buat cantik-cantik tapi dia ubah. Dia buat cantik, dia pergi ke rabai. Rabai ni istilah imam bagi orang Yahudi. Rabai tu tengok, ui, cantiknya. Kan? Dia beli dengan harga yang mahal. Kemudian dia beralih pada Quran. Quran ya. Dia buat Quran cantik. Dia ubah. Dia nak pergi tunjukkan mufti Baghdad. Jadi dia ada kawan. Kawan dia ni nelayan. Nelayan sungai. Baghdad ni, tuan-tuan sekalian, kan, dia adalah satu kota yang sangat ideal untuk buat ibu kota. Dulu sebelum Baghdad, ibu kota Parsi dekat situ eh. Jadi kita ubah je jadi Baghdad. Ibu kota Parsi selama 1000 tahun dekat situ tu. Sebab Baghdad ni dia ada dua buah sungai, Sungai Dajlah dan Sungai Furat. Dan saja ada sumber lain, Sungai Furat ada sumber lain. Dia berjalan, titik pertemuan paling dekat di Baghdad. 40 km je lebih kurang jarak dia. Kena dia besar balik. Barulah dekat Basrah tu, bawah tu dia temu balik untuk ke laut. Jadi Baghdad ni kota yang takkan putus air. Kalau Sungai Dajlah kering, Sungai Furat ada. Kalau Sungai Furat kering, Sungai Dajlah ada. Sebab tu dalam hadis Nabi, antara akhir zaman besok, Sungai Furat dan Sungai Dajlah ni berlaku peperangan yang besar sebab keluar emas yang banyak. Kan? Okey. Jadi dia ada kawan nelayan freshwater, nelayan ni, kan? Maknanya fisherman freshwater ni, dia pun kata, aku nak pergi jumpa mufti ni. Aku tunjukkan kau lah Quran. Nelayan tu tengok, dia kata, ini berubah ni. Kau jangan tunjuk mufti, kau kena kepancung ni. Kenapa kau ubah Quran ni? Seorang nelayan pun tahu Quran tu telah diubah. Itu antara kisah menarik, kan? Macam mana Allah pernah ada Quran tu macam tu. Quran tak berubah. Okay, jadi mana balik pada Council of Nicea pada 300 tahun sebelum Masihi. Okay. Berlalu masa. Okay. 570 tahun sebelum Masihi itu apa? 570 tahun sebelum Masihi itu adalah tarikh kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita lahir 570 Masihi, kan? Kita tahu tahun gajah aje, kan? Tapi tahun Masihi dia berapa? 570 Masihi. Ketika Nabi lahir, Nabi 570 Masihi, apa yang ada? Ada dua kerajaan besar, Rom dan Parsi. Ada dua laluan besar dunia, iaitu laluan sutera dan laluan rempah. Laluan sutera ni daripada Xi'an. Sebelum Beijing, beribu tahun, ibu kota China adalah Xi'an. Xi'an pergi ke Afghanistan, pergi ke Bukhara, Samarkand, Khiva, pecah pada dua, Rom dan juga Parsi. Satu lagi laluan rempah. Laluan rempah tu bermula daripada Guangzhou. Kalau sekarang Guangzhou lah. Guangzhou melalui semenanjung tanah Melayu. Bawah sampai ke Singapura, naik ke atas, sampai ke Aceh, pergi naik ke atas, pecah dua, Rom dan juga Parsi. Kalau dia orang tak mau lalu ke semenanjung tanah Melayu, beza 1400 km, diorang akan melalui segenting kera. Segenting kera tu sekarang dekat Patani lah, lebih kurang situ. Okey. Tapi dengan tukar kapal. Dia parking dekat segenting kera, barang-barang naik gajah, bawa ke seberang, tukar kapal baru, sewa kapal baru, okey, baru pergi.
Kalau tak, tapi biasanya dia orang lebih suka pakai kapal sendiri. Nah, itu lalu mana sepanjang tanah Melayu eh. Okey. Kenapa rempah penting? Kan? Bukan saja untuk makanan. Untuk ubat luka. Tentera dulu kalau luka, rempahlah ubat dia. Sebab tu rempah penting. Untuk antibodi. Tentera nak pergi satu tempat, makanan tak tahu bersih ke tak bersih, air mungkin tak sesuai. Rempah tu jadi antibodi dia, rempah ratus tu. Antara lain adalah untuk mengawet makanan. Kalau perang, pergerakan tentera 100 ribu orang, makan nak 100 ribu hari-hari tau. Takkan nak bawa kambing lembu sekali sembelih, lambat. Dia sembelih banyak, diperap. Dengan rempah nak perap tu. Jadi sebenarnya rempah penting. Laluan rempah sangat penting. Untuk laluan sutera ni, dia sebagai maksudnya pakaian para raja je. Tapi rempah memang sangat penting. Laluan rempah belakang kita. Itu 570 Masih apa yang ada. Ada Rom dan juga Parsi, ada laluan rempah dan laluan sutera. Okay? Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi pun membesar. Nabi dapat wahyu pada tahun 610 Masihi. 610 Masihi Nabi dapat wahyu kat Gua Hira. Kan? Kemudian pendekkan cerita, Nabi wafat 632 Masihi Nabi wafat dekat Madinah eh. Ha, Nabi wafat. Diganti dengan 4 orang, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Okey. Kemudian tuan-tuan sekalian, berat tak? Ke okey je. Pening lah Ustaz, tahun-tahun ni, aduh lah. Kalau okey saya teruskan. Kalau tak okey kita tukar topik yang lebih ringan lagi. Jadi kelas sejarah lah kan. Buat tengok dah ada Ustaz macam mengantuk je kan. Kalau mengantuk sekali lagi saya tengok kita berdiri selawat dululah. Kan? Kalau dalam maulid, ulama kita tu memang Masya Allah, memang hebat kan. Bukan saja sudut agama, sudut psikologi dia kan. Duduk dah sejam, dia ada dipanggil mahalikiam. Mahalikiam tempat dia orang berdiri ramai-ramai, dia orang yang marhaban tu lah. Marhaban tu apa? Maklumlah, orang dah berumur, duduk lutut sakit, pinggang sengal-sengal kan. Jadi, dia ada mahalikiam. Okey, sekejap lagi dalam 2-3 minit lagi kita bangun, kita selawat lah ya. Ini dah kebas ni Ustaz ni ya. Nak melunjur macam tak manis pula, tapi dah kebas kaki ni kan. Jadi kita mahali kiam lagi. Okay, lagi 5 minit lah. Okay, sambung. Sampai mana tadi? Sampai mana? Nabi wafat. Saja saya test tu. Kita ingat ke tidur. Nabi wafat tahun berapa? Nah, itu 32 masih. Oh, dunia Islam sangat sedih kan kewafatan Nabi SAW. Diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Nabi wafat 632. 636 Masihi, Parsi tombang di tangan Islam. Kan ada dua kerajaan kan? Parsi tombang di tangan Islam 636 Masihi. Kan? Sebahagian besar tanah Rom dapat berada di bawah Islam 636 Masihi. 4 tahun selepas Nabi wafat je. Masya-Allah, kan? Atau 636. Okey. Tanah Rom dapat dapat ditawan, difutuh dipanggil, dibuka dan tanah Parsi secara keseluruhan. Kan? Maknanya dapat berada di bawah di bawah Islam. Batu tu zaman Sayyidina Umar. Dan utusan kepada dua laluan ini telah dirancang. Zaman Sayyidina Uthman, Sayyidina Uthman telah mula mengislamkan laluan Parsi, laluan rempah dan juga laluan sutera. Kan? Sebab tu laluan rempah dipimpin oleh satu orang sahabat bernama Abdullah bin Abi Waqqas. Kan? Ada orang kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi Sa'ad bin Waqqas kalau tengok catatan sejarah dia wafat dekat Madinah. Jadi adik dia. Tapi kalau kita pergi China, saya pergi China dalam berapa belas tahun lepas, memang dia tulis Abi Waqqas saja. Tapi sekarang dia memang establishkan Sa'ad bin Abi Waqqas di Guangzhou. Kan? Ha, kalau tuan-tuan ibu-ibu pergi ke Guangzhou, janganlah kerja pergi beli beg tangan kan. Ori China, kan? Original ni ori China. Kan? Ori China semata-mata. Pergilah makam sahabat tu dekat Guangzhou China, sahabat tu.
Di depan makam itu tertulis kata-kata dia, kami datang ke negeri China untuk mengislamkan China. Kami tidak akan pulang lagi ke negara Arab. Satu antara dua pasti akan berlaku, sama ada kami syahid di bumi China atau Islam tersebar di bumi China. Terbukti Islam tersebar di bumi China. Lama dekat China, rasa rindu dengan Madinah. Rasa rindu. Rasa rindu lah. Manusia ada, ada rindu. Tapi dah berjanji tak nak balik. Jadi dia naik ke atas bukit yang menghadap ke laut. Dia mengenangkan mula-mula datang ke negeri China tu. Dibuat sebuah masjid. Dinamakan masjid itu dengan nama Masjid Huashing, iaitu masjid kerinduan. Ha, kan? Sebab rindu kat Madinah tapi dah janji tak nak balik. Ha, jadi buat masjid kan. Ha, maksudnya masjid kerinduan. Sebab rindu pada Nabi, rindu pada Madinah tapi bersumpah tak nak balik dah. Kan? Pergilah ziarah sana kalau kejebit tangan kan. Boleh, bagus. Ambil masa ke sana. Lagi sekarang ni kita tak ada visa lah sekarang. Esok lusa boleh beli tiket dengan kawan. Eh, jom kita pergi. Kan? Boleh pergi terus. Saya dulu mula pergi. Saya baru dapat merasakan. Saya dengan izin Allah SWT dapat merasakan selawat yang wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in tu setelah saya banyak ziarah makam sahabat di luar kota Mekah dan Madinah. Dekat Guangzhou China, dekat Central Asia, dekat mana-mana kan. Barulah rasa kita selawat kan wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in ni. Baru rasa sahabat ni masyaAllah bukan kecil daripada sumbangan kepada menyebarkan Islam tu. Laluan sutra dipimpin oleh Sayyidina Qis dan Sayyidina Qas. Jadi yang mengislamkan bagian-bagian dua laluan ni, Qis, Qas, Qus, itulah nama dia. Sayyidina Qas, Sayyidina Qis, Sayyidina Qas. Makamnya berada di Yugur. Sekarang Yugur. Yugur, eh? Sayyidina Qis, Sayyidina Qas. Nah, itu antara yang mengislamkan laluan sutra. Yang lead bagian laluan rempah ni bagi kita. Jadi kita ni antara bagian laluan rempah. Kan? So kita dapat Islam. Tapi nanti saya akan cerita kenapa kita dikatakan oleh orientalis kita dapat Islam lambat. Kan tadi 636 kan masih dah tombang Rom Parsi dah rancang. Tapi sejarah orientalis kata kita ni dapat Islam kurun ke-12, kurun ke-13, lambat, mustahil. India dapat Islam zaman sahabat. China dapat Islam zaman sahabat, tiba-tiba tengah ni kuno kuno 12 baru Islam. Mustahil. Kan? Mustahil kan sini. Kan? Sebab tu nanti kita akan cerita macam orientalis tu dia memang kerja mengubah sejarah. Kan? Sebab apa? Memang perangai orang Yahudi dan Nasrani ni mengubah sejarah. Bible dia pun diubah. Taurat dia pun diubah. Apa kita nak expect dia ubah sejarah kita? Itu memang perangai dia. Dia memang berubah. Suka ubah sejarah ikut suka dia. Dia hapuskan, dia bakarkan, saya sebut tadi, Council of Nicaea. Dia bakar semua yang asli-asli. Dia tulis apa yang dia nak. Kan? Itu memang perangai dia. Dia angkut buku-buku kita. Kemudian dia kata buku tu tenggelam kat laut lah. Kan? Saya pernah menjadi pensyarah jemputan dekat Moscow State University di Rusia. Di situ ada 13 manuskrip Melayu yang tak ada kat mana-mana tempat. Antaranya undang-undang bertulis bangsa kita Melayu yang tak ada kat mana-mana tempat. Tak ada kat Leiden, tak ada kat British Library, kan tak ada. Dekat St. Petersburg. Saya ada kongsikan, waktu tu kemudian saya mengajar sana, saya bolehlah masuk perpustakaan-perpustakaan bertanda merah dia. Perpustakaan yang pensyarah je boleh masuk. Student pun tak boleh masuk. Kan? Jadi maknanya, jadi saya ambil gambar kan. Maknanya saya discuss dengan profesor dia. Baru ni saya datang pergi ke Rusia. Dah meninggal lah profesor tu. Kan? Meninggal. Jadi tak adalah akses saya nak masuk balik dekat perpustakaan tu. Ha, tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Seperti mana yang dijanjikan, kita bangun kan, kita selawat sekejap kan. Sebab tadi pengerusi kata ustaz minimum 11:30 tau. Itu minimum tau. Ha, boleh tak bayangkan kalau maksimum dia? Mestilah sampai malam ni. kita bangun dulu, selawat dulu. Ha, so kita sambung lagi. Okey, selawat ni banyak selawat. Okey, saya nak kongsikan kita banyak baca selawat yang nak bangun pun susah dah. Dah kebas-kebas ah.
Dah kebak-kebak kaki dah. Okey, kita selawat Badariyah. Selawat Badariyah ni selawat yang disusun untuk mengingati orang-orang yang berada sama-sama Nabi dalam perang Badar. Sebab tu dipanggil selawat Badariyah. Okey, jom sama-sama kita berselawat ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah. Istajib du'ana ya Allah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah. Istajib du'ana ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Okey, kita boleh duduk. Okey ke, segar sikit ke? Ustaz, aku mengantuk didendangkan lagi. Aduh, ngantuk lagi. Okey, kita muslim-muslimat sekalian. So kita dah start, maksudnya campur macam mana hubungan Palestin, Mesopotamia dengan tanah Melayu kita ya. Okey. Jadi zaman Saidina Uthman, lebih serius lagi pengislaman bahagian-bahagian kita ni lah, kan? Bahagian-bahagian Nusantara. Okey. Kita very fokus pada Nusantara sekarang eh. Nusantara ni dia ada dua tanah. Satu tanah Melayu, satu tanah Jawa. Ini bukan pandai-pandai kita bahagi eh. Itu dia berdulu kan, ketika penjajah-penjajah datang, dia memang buat peta, dipanggil Malay Archipelago dan juga Java Archipelago. Kan? Jadi maksudnya dia ada tanah Melayu dengan tanah Jawa. Antara tanah Melayu dengan tanah Jawa, tanah Melayu lagi besar. Sumatera tu semua tanah Melayu. Kan? Indonesia ni baru je. Sumatera tu semua tanah Melayu. Tu raja-raja Melayu tu. Sumatera tanah Melayu, semenanjung tanah Melayu sampai ke selatan Thailand sehingga ke Champa, itu Malay Archipelago. Dan juga kepulauan-kepulauan Melayu, iaitu Kalimantan, itu kepulauan Melayu,
kemudian Sulawesi, itu Kepulauan Melayu, dan juga Filipina. Itu Melih Archipelago dipanggil. Kan? Jawa Archipelago ni daripada Sunda Kelapa. Sunda Kelapa tu kemudian bertukar jadi Batavia, kemudian jadi Jayakarta, kemudian jadi Jakarta. Maknanya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Timur dan kepulauan-kepulauan Jawa. Contohnya Madura, contohnya Bali, itu tanah Jawa. Okey. Di antara tanah Melayu dengan tanah Jawa, tanah Melayu dapat Islam dulu. Kan? Dan banyak tumbuh kerajaan-kerajaan Islam di tanah Melayu dulu. Tanah Melayu ni dapat Islam dulu, eh. Ha, jadi maknanya kerajaan-kerajaan Islam, maknanya Aceh, kan, kerajaan Islam Melaka, kerajaan Islam banyaklah kerajaan Islam, eh. Jadi kurun ke 1430 macam tu, Raja Utsmaniyah mengutuskan 3 orang pendakwah. Nama pendakwah tu Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq dan Maulana Muhammad. 3 orang pendakwah untuk melihat perkembangan Islam di sini. Mereka balik, dia dapat satu resolusi bahawa tanah Melayu settle. Tanah Melayu settle lah. Yang belum Islam adalah tanah Jawa. Belusan tanah Jawa. Maka dikirimkan 9 pendakwah awal sebelum Wali Songo. Sebelum Wali Songo ni ada 9 pendakwah awal, eh. Kan? Kalau boleh saya ingat nama dia, saya sebut semua. Semula, 3 orang yang awal tadi, Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, kemudian Maulana Muhammad, kemudian Maulana Ahmad, kemudian Maulana Ali, Maulana Aliuddin, kemudian Maulana Ahmad, kemudian Maulana Israel. Israel itu bukan Bani Israel, nama dia tu. Dan satu lagi Sheikh Shubakir. Sheikh Shubakir. Tapi banyak-banyak tu yang banyak ada catatan dia yang kita dapat Sheikh Shubakir. 9 orang. Barulah lepas 9 orang datang 9 orang gelombang kedua Wali Songo. Wali Songo tu gelombang kedua dah. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, kan? Ketika nak mengislamkan maksudnya tanah Jawa ni, perbincangannya di semenanjung tanah Melayu. Lebih spesifik dia dekat Melaka. Sebab tu Melaka main waktu tu kerajaan Islam yang mengutus, kan? Sebab tu antaranya adalah di Pulau Besar Melaka. Kan? Kalau tuan-tuan pergi Pulau Besar Melaka, ada satu makam namanya Sultanul Arifin Syekh Ismail. Itu guru kepada beberapa orang Wali Songo. Kan? Pergilah kaji ke sana. Kat sana pun ada tulisan rasmi sejarah dia tu. Kan? Itu antara min penunjuk pendakwah untuk ke arah tanah Jawa. Beza dengan tanah Melayu, Islam tanah Melayu dengan pendakwah. Kan? Di Nusantara tidak ada perang jihad kecuali kurun ke-15 ketika kita nak mengislamkan tanah Jawa. Sebab terpaksa berperang dengan Majapahit. Maka Majapahit bawa perang jihad betul, Majapahit dan Islam. Perang jihad betul. Di Nusantara ni semua pendakwah. Kecuali kita mengislamkan tanah Jawa. Tanah Jawa memang perang jihad. Maka diambil satu orang pangeran Majapahit namanya Sinopati Jimbun. Wali Songo ambil, train betul-betul menjadi raja. Sebab dia anak raja, darah raja dekat dia, serta tu macam digilap sikit dia boleh. Maka dia kata, okay, kau akan pimpin menggantikan bapa kau ni untuk Majapahit. Berjaya mengalahkan Majapahit, wujudlah kerajaan Islam pertama, itu kerajaan Islam Demak. Sinopati Jimbun digelar sebagai Radin Al-Fatah ataupun Radin Fatah. Tuan-tuan sekalian, waktu yang sama di belah Konstantinopel, kita berjaya menombangkan Konstantinopel. Saitu Sultan Muhammad digelar Al-Fatih. Di sini digelar Al-Fatah. Waktu yang sama. Lepas tu kita biasa dengar, oh, tombangnya Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih. Tapi sebenarnya kita jangan lupa kita Al-Fatah di sini. Menombangkan Majapahit dan ganti dengan Kerajaan Demak di sini. Kan?
Jadi itu antara sumbangan mana kerajaan Melaka dan kerajaan Melayu untuk mengislamkan tanah Jawa sehingga kerajaan Demak di sana tu. Elok Demak establish, tombang Melaka dengan Portugis 1511. Itu bermulanya perang jihad seterusnya. Sampailah kita semua merdeka lah. Jadi perang jihad di Nusantara hanya kurun ke-15. Sebelum tu pendakwah saja. Kan? Sebab itu ketika tombangnya Melaka, Demak tolong. Sebab Demak, kita tolong untuk mengislamkan tanah Jawa tu. Sebab itu kan ada pembayang pantun kan? Jika roboh kota Melaka, papan di Jawa kami sorongkan. Itu bukan saja-saja buat . Pembayang-pembayang dulu bukan saja. Jika roboh kota Melaka, papan di Jawa kami sorongkan. Jika sungguh bagai dikata, jiwa dan raga kami korbankan. Apa guna turun ke bendang kalau tidak menanam padi? Apa guna keris di pinggang kalau takut pada mati? Kan? Tapi kalau sekarang zaman moden ni, apa guna turun ke bendang kalau tidak menanam padi? Apa guna keris di pinggang kalau takut pada bini? Kan? Itu kalau sekarang. Keris pinggang berkerayaan. Saya berbual dengan, saya kan sekarang dah rapat dengan geng silat, geng apa semua, banyaklah program-program saya. Geng silat kata, Ustaz, kita ni tok guru silat, Ustaz. Gini, Ustaz. Fuh! Tembus batang pisang, Ustaz. Tapi bini telefon balik, Ustaz. Guru silat. Fuh! Batang pisang terus. Bini telefon balik. Okey. Tuan-tuan. Jadi maknanya, dan Sultan Demak ketiga, Sultan Pati Yunus, syahid kat Melaka. Kat Melaka tu, sebab lawan Portugis, sebab nak tolong orang Melayu kita Melaka. Tuan-tuan, saya ada buku British yang diterjemahkan daripada Portugis, ada kat ofis saya, kurun ke-18. Dan ketika tombangnya Melaka, kita punya Sultan bukanlah pengecut. Sultan kita badly wounded, cedera parah. Badly wounded, cedera parah. 25,000 rumah dibakar. Batu-batu dia tu diambil di kota Formosa. Kota Formosa tu adalah tapak Masjid Agung Melaka. Kan? Tapak Masjid Agung Melaka tu. Tuan-tuan, itu bukan sikit-sikitnya penentangan tu. Kan? Tu. Jadi, maksudnya tu betul-betulan. Orang Melayu kita bukan tiru. Orang Melayu terus melawan. Portugis tak tahan sampai Belanda datang 1641. Tak tahan Portugis. Orang Melayu kita ni degil lah. Melawan ni. Kalau tuan-tuan sekalian, kalau anda kata kita menyerah, mungkin kita tak jadi masih lagi Islam kuat di sini. Tapi pahlawan-pahlawan kita, ulama-ulama kita, sultan-sultan waktu tu lawan. Kan? Syahid lawan, tombang. Itu yang ada istilah-istilah patah sayap bertongkat paruh. Namun menyerah tidak sekali. Itu kan semua pepatah-pepatah Melayu kita. Kan? Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kan? Sampai kurun Belanda menguasai kawasan sini. Sampai kurun ke-18, negeri Belanda ditawan oleh Perancis, Napoleon Bonaparte dekat sana tu. Eropah berlaku perang, kan? Negeri Belanda ditawan oleh Napoleon Bonaparte. Raja Belanda lari pergi ke British. Jadi Belanda tak ada negara. Macam mana status negara-negara Belanda di seberang laut? Kan? Jadi Belanda kata, British, daripada Perancis ambil, engkau ambil lah. Itulah British datang ke tanah Melayu. Dia bukan datang menjajah mula-mula, dia Belanda bagi. Daripada kena ambil Perancis ni, sebab dia tak ada negara lah. Itulah dia orang datang 1811, dia orang datang, kan? Sampai 1819 macam tu, sampai Belanda Napoleon Bonaparte kalah, Belanda ada negara balik. Belanda ada negara balik. Jadi Belanda pun dah establish negara dia balik. Belanda minta balik pada British negara seberang laut. British kata, waktu kau tak ada negara, kau bagi aku. Mana boleh senang-senang kau nak ambil. Dibuatlah perjanjian Anglo-Dutch 1824. Suka-suka dia bagi.
Sumatera, tanah Melayu tu, Kepulauan Riau, semua Belanda, daripada Singapura ke atas dibagi pada British. Itulah terpecahnya kita tu. Raja Melayu di Lingga, bendahara di Pahang, Temenggong di Johor. Bila dipecahkan macam tu, maka terpecahlah Sultan dan juga maknanya bendahara pemerintah dan juga Temenggong. Temenggong ni macam polis ataupun tentera, yang pegang tentera. Tu kena pecah, suka pecah-pecah dia 1824. Tapi orang Melayu tak maknanya tak mengalah lawan, tuan-tuan sidang. Melayu antara Melik Archipelago ni yang paling keras kepala adalah Melayu Semenanjung. Melayu Semenanjung Riau tu paling tak menyerah, tuan-tuan sidang. Melayu Bugis, Sultan Hasanuddin menyerah dengan Belanda. Itu yang ketika Sultan Hasanuddin menyerah dengan Belanda, pahlawan-pahlawan Bugis macam tak puas hati. Kita kuat lagi, kenapa kita menyerah? Tapi dia ada alasan dia, apa pun kita tak tahu. Kan? Itu pahlawan Bugis mencari raja yang masih tidak menyerah. Antaranya raja Melayu kita yang sini. Itu Bugis datang tolong raja-raja Melayu sebab dia nak lawan Belanda. Sebab Belanda tu penjajah. Sebab tu dia datang kemari. Etnik Bugis Melayu datang ke sini sebab raja Melayu yang paling pengak kepala. Tak menyerah, tuan-tuan sidan. Sehingga berlakunya Perang Riau Kedua. Nanti boleh cerita Riau Kedua. Riau Kedua ni Belanda nak kejar raja Melayu daripada Kepulauan Riau, dia pergi berundur ke Pulau Lingga. Kepulauan Lingga sana ditahan dekat Kepulauan Riau Raja Haji Fisabilillah. Raja Haji Fisabilillah tahan di situ dan Belanda kalah di situ. Antara yang diorang paling takut adalah penyelam-penyelam Melayu. Kita ni dulu memang, kita orang laut kan. Maksudnya, kitalah satu-satunya bangsa yang negara kita, air juga negara. Kan kita tanah airku. Orang ni semua tanah aja. Kita, air pun negara kita. Tanah airku. Jadi kita memang, air tu negara. Jadi maksudnya, kita memang biasa menyelam, berenang ni memang darah kita tu biasa. Jadi, kita ni memang menyelam. Dia tebuk kapal Belanda ni. Tenggelam. Kemudian Raja Haji Fisabilillah kejar Belanda sampai ke Teluk Ketapang dekat Melaka. Kan? Melaka tu dah nyawa-nyawa ikan. Kalaulah tak ada pembelot yang bagi tahu pusat Belanda di Batavia, maka Melaka tu dah balik pada kita dah. Kan? Itu yang diberitahu ke Batavia. Batavia ambush pada waktu pagi. Syahid Raja Haji Fisabilillah. Kan, pagi itu tangannya sedang membaca kitab Dalail Khairat, kiri dia pegang badik, kan, maknanya tak lepas badik itu waktu syahid tu, kan, tangan tu tengah pegang kitab Dalail Khairat. Itu Perang Riau Dua. Jadi raja Melayu kita ni memang tak macam berlawanlah macam sini. Okey, British ni dia sangat mahir dengan orang, maknanya bangsa-bangsa Muslim. Okey, ada satu kisah nanti kita tak sempat nak cerita kat sini. Jadi dia kata orang Melayu ni, orang Islam, secara keseluruhan orang Islam ni tak boleh dikalahkan dengan senjata. Sebab dalam Islam ada satu modul, mencintai mati lebih daripada mencintai hidup. Mencintai akhirat lebih daripada mencintai dunia. Itu orang Islam. Kan? Lebih-lebih lagi orang Melayu, dalam darah kita ni dia ada berani. Ini bukan saya claim. Kan? Macam kita orang Melayu kita berani tau. Iya ke? Macam takut bini je. Ini kajian psikologi barat. Dalam darah kita ni ada apa yang dipanggil amok. Amok ni bukan ibu-ibu mengamuk yang balik pinggan tu bukan . Itu perangai. Amok ni istilah untuk berani yang naturally ada dekat darah orang Melayu. Bangsa lain nak ada berani, dia terpaksa gunakan benda. Dia kena isap benda-benda yang pelik-pelik baru jadi berani. Melayu tak payah benda tu. Naturally ada dalam darah dia. Amok tu. Dia berani dan tak takut mati. Kita ni lembut, tuan-tuan. Tapi kalau sampai satu stage, dia dah ada amok tu. Mana berani tu dah naik, dah tak ada dah, tuan-tuan. Itu yang orang barat memang, orang Melayu ni dia ada amok. Ini bukan kita claim tau. Ini baca lah pasal amok. Dan perkataan amok tu memang asal daripada bahasa Melayu. Kita ni. Dalam darah kita ni. Jadi kita melawan. Jadi British beritahu benda tu. Sebab itulah British buat perjanjian. Dia tipu dengan perjanjian. British ni, kalau tuan-tuan tahu, nak tahu cara fikir dia, macam main chess.
macam main chess, itulah dia. Raja dapat dikalahkan, settle semua. Lepas tu dia tak perlu yang ala kuda ke siapa biasa main chess kan. Ha, maksudnya chess tu kepala, raja dapat dikalahkan, settle semua. Itu yang dia pergi, dia tak berhadapan dengan pahlawan-pahlawan kita. British ni, Belanda dia tak faham. Lepas tu dia terus berlawan. Tapi British dia, dia pergi impik raja, buat perjanjian kat raja. Impik raja, buat perjanjian-perjanjian. Kan? Ha, jadi itu yang maksudnya yang British buat lah untuk bagian-bagian kita ni. Kan? Ha, jadi orang Melayu ni memang terkenal. Okey, Tuan Tashan, sebagai penutup dia. Kan? Okey. Saya suka nak cerita mengenai hadis-hadis akhir zaman. Kan? Di akhir zaman besok dia ada tiga figura penting yang akan, maknanya cerita akhir zaman ni. Satu Imam Mahdi. Satu Dajjal. Satu lagi Nabi Isa. Tiga figura penting, tiga figura penting kan untuk akhir zaman. Tuan-tuan, tanyalah mana-mana ulama dalam dunia ni, tengoklah perbahasan-perbahasan dia, semua kata kita dah akhir zaman dah. Bila memang berlaku figura-figura ni keluar, wallahu alam, tapi semua kata memang dekat dah. Saya yang paling saya impress hadis dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, baru-baru ni kan Arab Saudi tu turun salji kan. Kan? Tahu ke tak tu? Kan? Kan? Kalau ni tu boleh tanya kawan-kawan, kalau siapa yang mungkin tak perasan, tanya kawan-kawan. Juga banyak orang kongsi dah. Arab Saudi tu turun salji tau. Turun salji eh. Kalau kita baca hadis, Nabi sebut besok kalau Imam Mahdi tu keluar, engkau pergilah bai'ah dia walau habwan ala salji. Walaupun engkau tak pernah merangkak atas salji. Dulu mungkin kita baca hadis tu, kita kata, agaknya orang daripada Siberia perlu datang, daripada jauh-jauh perlu datang, walaupun merangkak atas salji. Rupanya, salji turun dekat Saudi. Saya kata, ya Allah, betul Nabi sebut kan. Walau habwan ala salji. Walaupun kau merangkak kat atas salji. Mana Nabi cerita tu, Nabi benda tu berlaku dah sekarang. Kan? Okay. Figura akhir zaman, Imam Mahdi, Nabi Isa dan juga Dajjal. Okay. Besok antara yang menyemarakkan ataupun menjadi tulang belakang kepada Imam Mahdi pada tiga tempat. Yang pertama daripada Palestin sendiri, daripada tanah Syam sendiri. Okay. Yang kedua daripada tanah Khurasan. Khurasan sekarang ni kebanyakan adalah Afghanistan. Khurasan. Yang ketiganya daripada timur jauh. Oleh kerana hadis ini sebut daripada Madinah, timur jauh tu mana? Wallahualam. Mungkin India, mungkin Pakistan, mungkin kita, mungkin China, mungkin Jepun. Wallahualam. Sebab itulah para sahabat mengislamkan laluan timur ni. Kan? Laluan sutera dan laluan rempah. Sebab laluan sutera itu terdapat Khurasan. Kan? Laluan rempah tu timur. Dan orang Yahudi, orang Nasrani tahu. Sebab itulah dia cuba kafirkan balik laluan timur ni. Dia cuba kafirkan. Kunung kelima, dia kan gospel dengan glory itu. Memang purpose dia nak kafirkan. Tapi kita punya pahlawan-pahlawan dulu jenis bagi dia kerah kepala. Lepas tu dia gelar lanun lah, apalah. Sebab kita memang tak menyerah. Kita ni bangsa yang memang tak menyerah. Berlawan sampai ketitisan darah terakhir tu. Orang kita ni. Tak ada nak menyerah. Dan antara etnik-etnik Melayu ni yang paling pengak kepala, memang belah-belah ke semanjung kita dah. Memang orang Melayu lah kita ni. Memang tak menyerah langsung kan, melawan betul-betul sampai akhir kan. Sebab itu diorang tak berjaya nak mengkafirkan kita kan, diorang tak berjaya nak merosakkan jati diri kita. Kita tak ada terpelihara benda-benda jati diri tu. Saya dengan insya-Allah jati diri Melayu ni dia ada 16 paling kurang. Orang Melayu kita paling kurang kena ada satu jati diri baru dia ada rasa Melayu tu kan. Persenjataan orang Melayu kita macam-macam jenis senjata. Seni bela diri, agama tu sendiri, jati diri. Masakan, Melayu dia ada masakan dia. Orang yang ada masakan Melayu, dia ada jati diri, boleh kemas satu. Pakaian. Seni ukir ada seni ukir kita. Kita ada seni ukir Melayu kita. Kan? Macam contoh Quran depan saya ni kan. Kalau kita nak tahu Quran ni daripada mana, kita kena tahu bunga-bunga dia. Kita tahu daripada mana. Dia ada bunga memang daripada kita.
kan, bunga-bunga bunga kita. Jadi maknanya dia orang tak berjaya nak menghapuskan jati diri itu, tetap masih ada kan benda tu kan. Jadi sebab itulah dia orang cuba mengkafir dengan balik kan, sebab akhir zaman tiga figura penting ni, Imam Mahdi, Nabi Isa, Dajjal tu Imam Nabi Isa, dan antara yang akan menyemarakkan tu adalah bangsa-bangsa bertimur. Ibu-ibu, akak-akak, ayah, suka ke tak suka, kita bangsa timur. Suka ke tak suka, nak nafi ke apa, ikutlah. Tapi kita adalah bangsa timur. Mungkin kita, mungkin bukan. Tapi kita bangsa timur. Kan? Yang disebut oleh Nabi bahawa kita ni maknanya antara yang akan menyemarakkan besok. Kan? Daripada tiga tempat tu, antara tiga tempat kita. Kan? Logiknya macam mana? Wallahu'alam. Datangnya macam mana? Wallahu'alam. Kalau datang tu memang manusianya perancangan, musuh memang tahulah. Boleh sekat daripada awal. Tapi Allah punya perancangan kan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kan mereka buat tipu daya, Allah tu sebaik-baik tipu daya. Macam mana jadi? Wallahu alam. Macam mana COVID lah, sekelip mata jadi kan macam tu. Wallahu alam. Kan? Nah, jadi persediaan kita apa? Ilmu, ibadah, akidah, misalnya kita lah. Selain daripada tu kan, maksudnya kesihatan. Kesihatan jaga juga eh, makan baik-baik. Ni beri-beri ni lah. Kan? Contoh macam, ha, aku nak berjuang. Pinggang sakit lah tu. Maknanya. Maknanya, kesihatan jaga lah. Bersenam lah, bersenam. Saya dalam mungkin awal bulan depan, saya nak hidupkan balik mandi minyak. Mandi minyak eh. Mandi minyak ni, dulu orang silap-silap mandi minyak kan. Sebenarnya untuk kesihatan tau. Sebab minyak yang dihasilkan tu daripada 400. Saya ada meeting dengan pengasas Nona Rogai, Aunty Sharifah Barakbah, pada hari Sabtu ni. Macam mana kita nak hidupkan balik mandi minyak. Jadi ibu-ibu, kakak-kakak yang mungkin ada sakit lutut ke apa semua, kita jemput datang. Kan? Bukan mandi minyak macam silat yang memang belenggeng tu, tak kan? Maksudnya, ambil, kita buat ceramah, kita buat selawat, kita buat tahlil. Kerana minyak tu kita ambil mana-mana tempat yang apa nama, yang sengal-sengal dan apa semua ni. Maknanya kita nak hidupkan balik mandi minyak tu sebagai maknanya orang Melayu punya budaya untuk fit, untuk kesihatan. Kan, mana-mana gaut, mana tahu baik, sembuh. Kita akan buat. Nanti saya akan cerita. Mungkin buat kat komplek tahfiz saya kat tepi ni lah. Kan? Ataupun kalau Masjid Puteran anjur kan, saya nak hidupkan balik budaya mandi minyak tu. Kan? Ramuan-ramuan tu bukan saya cipta sendiri eh. Kita bincang betul-betul dengan pakar dia. Kan? Maknanya pengasal Nona Rogai tu. Biasanya kan dengan Nona Rogai tu kan? Minyak tu kan? So nanti datang mana sengal-sengal. Nanti kalau ada lebih boleh bawa balik lah. Bawa botol. Kan? Boleh bawa balik. Saya nak hidupkan balik. Biar kita fit eh. Biar kita jaga kesihatan lah eh. Umur Allah tetapkan. Cara menjaga umur, antaranya Allah, kita usaha. Katakan memang umur kita meninggal umur 70. 70 meninggal. Sakit daripada umur 50 pun tak meninggal-meninggal. Tapi fungsi sosial hilang lah. Dah terbaring, sayang-sayang. Kan? Tapi kalau kita jaga kesihatan kita umur 70, sihat-sihat-sihat, meninggal, okey lah. Maknanya 70 tu tetap boleh berfungsi secara sosial. Kan? Boleh manfaat kat tempat lain apa semua. Jadi kalau sakit-sakit-sakit-sakit. Saya ada satu orang, dia sakit jantung. Okey. Tengah nak bedah ni, dah tunggu dah. Ada umur dia dalam 70 macam itu. Pembedahan hari itu di cancel. Sebab doktor yang nak bedah tu meninggal accident. Nak ceritanya umur. Pakcik tu ada lagi hidup yang sekarang. Kan? Doktor pakai jantung bedah dia tu meninggal accident. Itu umur. Umur Allah tetapkan. Tapi menjaga tu kita. Eh, sayanglah umur memang ditetapkan 70 tapi kan 50 dah sakit, tak ada fungsi sosial, sayang. Patutnya 50 tu kita tetap boleh sihat kan. Biar meninggal dengan umur yang tetapkan tu dengan keadaan kita sihat. Kan? Wallahu a'lam. Okey, sekian saja yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dan lemah tadi kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf.